email Money and Business with Aidil Akbar. Now, Aidil, you as a financial star who knows all about finance and whatnot, berarti you have the eyes to indicate if this person has the potential to do business or not. Yes. So how do you do it? Yang paling penting adalah kita mengasah business sense, ya. Latihnya gimana? Latihnya adalah dengan cara kita aware of what is surrounding us, gitu ya. Yeah. Misalnya gini, kita datang dan biasanya latihannya tuh kalau misalnya kita keluar kota, ya, kita ke suatu daerah, terus kita lihat apa yang kurang sini ya. Kayaknya gue turun dari airport tadi susah nyari taksi. Oke, berarti potensi untuk bikin taksi besar di sana. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ngelihat ini lackingnya apa ya di suatu daerah ya. Hal-hal yang seperti itulah yang harus sering kita asah. Dengan cara seperti itu kita bisa ngelihat seseorang punya bisnisnya apa enggak. Jadi pada saat kita berarti bergaul ketemu sama seseorang, seberapa cepat dia bisa menangkap, karena itu yang disebut dengan peluang bisnis kan. Gitu. Memang tidak semua peluang bisnis bisa di-execute gitu ya. Kita harus lakukan lagi research, kita harus lakukan lagi marketnya, kita mesti tahu gitu ya. Tapi paling tidak dengan bisa membaca hal-hal seperti itu, kita akan menjadi terlatih untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Female Money and Business with Aidil Akbar. Klik pertanyaan seputar money and business Anda ke @979 Female Radio dengan hashtag Female Money and Business.